Hai Linkvers, berjumpa lagi bersama dengan saya di channel Hero Link TV yang selalu menampilkan video-video yang akan menghibur kalian. Di antaranya ada aksi jail seorang pemuda mengerjain temannya dari handphone, penampakan kucing seram, hingga rekaman seorang bertubuh gemuk yang menantang pria dengan badan besar dan kekar. Seperti apa keseruannya? Langsung saja kita mulai dari yang pertama. Inilah alasan mengapa guru TK sangat jarang yang laki-laki. Menurutmu gimana nih guys? Ini jadinya, jika kamu punya teman yang jailnya nggak lihat waktu dan tempat, jika kamu ada di posisi ini, apa yang akan kamu lakukan? Pada sebuah video terlihat seorang bapak-bapak yang sedang asik bernyanyi sebuah lagu dangdut. Namun coba kamu perhatikan, di balik orang tua yang senang ternyata ada mas-mas yang bekerja keras demi si bapak tetap enjoy untuk bernyanyi. Semangat ya mas kerjanya. Apa jadinya jika kamu menjadi seorang polisi lalu lintas dan berjumpa dengan pelanggar lalu lintas yang modelnya seperti pada video berikut ini? Tidak ada di situ. Kemarin apa ini? Nah ini kena tilang. Terus biar diambilin ini STNK-nya. Terus saya di sini. Kalau nggak balik jaminannya nyawa saya. Mana? Kamu saya masih sadar ini, serius. Kamu tadi mabuk apa? Minum apa? Gak minum apa-apa, saya cuma minum ciu. Ciu berapa botol? Satu botol doang. Satu botol? Nawaran? Iya. Wah, nge-fly no. Gak nge-fly saya. Tapi saya masih sadar. Apa iya? Iya. Alah. Gimana ini? Itu surat-suratnya. Kamu gak bawa HP? Gak bawa sama sekali. Tadi kamu dikasih bantuan sama bapaknya, digrepin gak mau. Bukannya saya gak mau, balas budinya itu loh saya gak mau. Anda tahu jenengan toh. Iya, balas budi gimana kan ini. Saya gak mau balas budi sama ke orang. Saya kan mau menolong. Kamu digrepin gak mau, terus pulangnya bingung. Padahal suruh takut suruh ambil STNK nanti dituker. Bukannya gitu, kalau saya digrepin, saya tuh nggak mau mas. Nggak mau gimana? Nggak maunya pak, balas budinya itu loh saya sulit. Gitu loh. Apa yang akan kamu lakukan jika berjumpa dengan kucing dengan tampang seperti pada video ini? Apakah akan santai saja atau kamu akan melakukan hal yang tak terduga? Apa itu? Kucing apa ini? Hai! Delak-delak aku dan duwe whiskas. Ibu! Bu, anakku cini siapa? Aku weting kok gelo tambah ija. Rapopo aja. Wis rapopo aja, aja direken. Bu! Bu, delak entah anakku cini medeni ini siapa? Raini medeni lo kaya mbamba. Mungkin ini jadinya jika banyak cewek yang mengatakan sangat menyukai lelaki yang sulit ditebak. Nasi gorengnya satu ya, nggak pakai cabai. Cemen banget loh, Dov. Saya juga pesan nasi goreng, Mas. Cabainya dibanyakin. Saya ulang pesanan saya, Mas.
Nasi gorengnya satu, cabainya dibanyakin. Tapi gak banyak-banyak amat. Kalau bisa gak pakai cabai. Memang ya dunia ini dipenuhi dengan banyak misteri yang tak terduga. Hits zaman old apalagi yang di desa pasti tahu dengan tarian gokil yang satu ini. Apakah ada yang pernah melakukannya? Kegiatan pada video ini mengajarkan kita bahwasanya tidak semua informasi yang kita dapat adalah benar adanya. Setidaknya harus kita cek kebenarannya terlebih dahulu agar tidak terjadi misinformasi seperti pada video berikut ini. Jadinya jika otak manusia digunakan dengan tepat dan cepat. Video ini mengajarkan kita bahwasanya di dunia ini tidak ada yang sempurna. Bahkan yang terlihat sempurna pun pasti masih ada kekurangannya juga. Apa pendapatmu? Ini gambaran jika kamu terjebak di dunia sinetron, kejadian 1 menit bisa memiliki durasi berhari-hari. Video cuplikan Ninja Warrior ini menggambarkan jika ingin sesuatu, maka harus berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkannya, walaupun risikonya akan terjatuh. Okay. Thank you. I'm a spider. I'm a spider.
Oke guys, itu dia konten kali ini. Nah, mana nih konten menarik menurut kamu yang mungkin pernah terjadi di kehidupanmu? Buat kalian yang suka dengan konten seperti ini, yuk dukung channel ini dengan cara like, share, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info menarik lainnya dan channel ini terus berkembang. Oke, saya Irul undur diri, salam dari Probolinggo, sampai jumpa di konten-konten selanjutnya.